Salam metal buat semua teman-teman, kawan-kawan dimanapun kalian berada. Itu tadi sebuah lagu dari salah satu album band dari Medan ya. Jadi itu tadi adalah albumnya Coin, album perdana mereka di tahun 97-98 ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang band Coin yang setelah mengeluarkan album di 1998 ya, mereka mengeluarkan lagi album di tahun 2000-an ya. Jadi kaset ini ya berumur sekitar 23 tahunan lah, sudah berlalu cukup lama lah ya. Jadi Medan ini juga salah satu gudangnya musik ya, salah satunya yang sudah rekaman itu ada Morbid, ada Instan, kemudian ada Coin ya, kemudian band-band yang masuk dalam kompilasi kayak Angel Heat, album Ska Clinic ya, kemudian ada yang di Metallic Clinic kayak Banana Split, kemudian yang masuk dalam rekaman dari Logis Record ya, Festival Rock Indonesia, itu ada Valhalla ya. Banyak sekali band-band Medan, sayangnya itu tadi hampir rata-rata hanya mengeluarkan satu album gitu, kemudian hilang entah kemana. Nah, salah satu band itu adalah Coin. Coin ini sebenarnya bukan genre kayak heavy metal atau thrash metal, tapi lebih kepada pop rock lah kalau aku bilang ya. Jadi selain musik-musik berirama cadas dan keras, Medan juga menghadirkan band-band kayak Coin gini juga cukup banyak, kayak Peppermint juga, kayak rock alternatif juga banyak kan. Jadi Coin salah satu di antaranya. Ini dia album mereka setelah rilis 98, mereka rilis lagi album di tahun 2000-an. Banyak orang yang nggak tahu bahwasannya Coin juga merilis album ini. Saya yakin anak Medan pun nggak terlalu banyak yang tahu bahwasannya Coin merilis album kedua mereka bertajuk Mas. Ya, ini album Coin yang kedua dan ini album yang diproduksi secara lokal. Ya. Jadi ini album mereka di tahun berapa nih? Sekitar tahun 2000-an lah. Aslinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Coin ini memang band inilah pop rock. Di personilnya itu ada Naldi pada gitar, kemudian Adi pada bass, kemudian Herman pada vokal ya, Indra di drum, dan ada lagi satu lagi pemain keyboardnya, nanti aku lupa namanya. Nah, ini kaset mereka yang diproduksi secara lokal di Medan ya. Produksinya sama seperti band Peppermint ya, produksinya tempatnya sama. Dan sound yang dihadirkan juga hampir mirip-mirip lah seperti itu. Nah, ini dia. Jadi setelah album ini tidak lagi terdengar ya kabar Coin seperti apa. Mungkin kawan-kawan di Medan, kawan-kawan di kota Medan tahu tentang band Coin ini. Sila komen di bawah juga ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Ini Metal Bung. Bantu kami untuk terus tumbuh, memberikan informasi positif terkait musik Indonesia era 80 sampai 2000-an. Oke, kita lanjut cerita kita. Nah, kita akan review juga albumnya Coin ini. Jadi setelah album yang 98 itu ada video klipnya, dan aku suka lagu-lagu dari album yang pertama itu. Dulu sempat punya tapi hilang entah kemana ya. Jadi kayak Ular Kepala 2, Sambut Cintaku, itu enaklah didengar untuk pengantar tidur menurut aku sih lagu-lagunya. Oke, kita review aja untuk albumnya Coin bertajuk Emas ya, sejak 6 November 1997. Jadi mereka ini berdiri 1997, mengeluarkan album kalau nggak salah aku di 1998 atau 1999 gitu. Untuk album kedua ini yang Emas,
diproduksi secara lokal kawan-kawan ya, di lokal itu di Medan. Jadi di Medan tahun itu ada juga beberapa studio yang mulai menerima untuk inilah proses rekaman, ada di Han Studio, kemudian ada di ini juga di MMA Record untuk covernya kayak gini, sama bening, kasetnya lebih bening lagi, ini masih nampak baru ya, jarang diputar ya, aku paling ada 2 atau 3 kali putar untuk kasetnya ya, dari Mr. X, sama seperti kasetnya Peppermint yang sudah kita ulas di waktu-waktu yang lalu, kawan-kawan tinggal cari aja ulasan yang Peppermint, sama persis. Kemudian covernya, cover mereka itu berwarna kuning, aslinya kuning terang sebenarnya, cuma karena udah terlalu lama jadi buram. Ini kuning seperti ini, gambar bulat seperti koin dengan bacaan emas ya, bacaan koinnya juga ada nampak timbul gitu. Untuk cover depannya, tampilannya, terus ini ya, ini dia ada tahunnya nih, di bulan 10 tahun 2000, jadi sudah 23 tahun ya, dengan harga 15.000 waktu itu dijual. Produksinya itu di MMA Record dan distribusinya itu Mr. Egg, sama persis seperti yang punya Peppermint juga. Untuk lagu-lagunya itu di sisi A nya itu ada Kisah Untukku, No Anarchy, Jangan Buang Waktu, Sisi Mati, dan Terhempas. Untuk sisi B nya ada Janji, Kampus Biru, Melati, Bulan, dan Terbuai. Oke, kita tengok lagi ke sampingnya. Sampingnya itu langsung ucapan terima kasih dari personil ini, personilnya Koin, ada Adi. Adi itu sebagai bass ya, kemudian Indra. Indra itu sebagai drum, terus Gunawan itu sebagai Gunawan itu sebagai keyboard. Iya, lupa aku. Si Gunawan keyboard, kemudian Herman vokal, kemudian si Naldi gitar. Oh iya, dengar kabar bahwasannya si Naldi gitarisnya Koin ini juga kabarnya juga sudah meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita turut berduka juga, dan Al-Fatihah buat Naldi. Semoga tenang di sana juga. Terima kasih sudah mewarnai dunia musik Indonesia juga. Kita ucapkan. Dan ini foto mereka. Foto 23 tahun lalu ya, dari album mereka. Ini dapat sponsor juga dari Gita Sukma Bahana Radio. Lah itu. Dan sini additional playernya juga ada nih. Koko ini, saya yakin si Koko ini drumnya Peppermint, drummernya Peppermint. Terus si Gatot juga ini juga dari Peppermint juga nih, timnya Peppermint ya, sebagai backing vokal. Kemudian di sini juga orang ini udah pakai mini lab untuk MIDI. Jadi udah ada inilah sistem digital gitulah untuk proses rekamannya ya. Karena udah di tahun 2000-an mereka buat album. Sayangnya ini aja bacaannya kurang-kurang jelas tuh namanya kan. Ya, untuk kertas agak bagus mesian. Karena jarang digunakan ya, jarang dibuka ya. Kertasnya masih bagus. Masih licin nih, pakai kertas yang enggak terlalu tebal dan masih kertas licin kayak inilah kayak majalah gitu. Kemudian kita tengok inlay dari Koin itu warna grey atau warna abu-abu ya. Orang ini juga ada ucapan terima kasih juga untuk Umsu ya, kawan-kawan di Padang. Kemudian ada juga Bonsita FM ya, semua nih Rodesa, kawan-kawan radio nih kayaknya semuanya disebut ini. Di Roris FM juga ada ya, jadi cukup banyak di sini yang mereka sebutkan. Untuk radio hampir rata-rata ini mereka sebutkan untuk yang di Medan. Nah, ini liriknya seperti ini dengan font yang berbeda-beda ya. Tiap lagu fontnya beda-beda mereka buat. Pajaknya juga masih ada tertempel nih di 1999 pajaknya. Jadi ini salah satu bandnya anak Medan lah ya, bandnya orang Medan kita bilang. Jadi itu dia salah satu band yang ya dibilang nggak terkenal. Oke, enggak terkenal, tapi ya paling tidak mereka sudah berkarya gitu. Terus kadang-kadang kan ada juga yang nyeletuk kan, brother selalu bahas yang band-band enggak terkenal. Ya memang kita selalu kayak gitu, kolektor enggak semuanya harus cari yang terkenal, tapi yang langka juga kita cari, termasuk yang mungkin enggak terkenal karena kita enggak suka dengan genrenya kan. Ya
Jadi kita namanya kita kolektor. Aku sendiri hampir semua genre musik aku suka, jadi semua aku nikmati. Jadi walaupun rock adalah yang paling dominan lah aku nikmati untuk musik ya, tapi intinya semuanya aku nikmati musik-musik di Indonesia ini, termasuk musik luar juga. Jadi itu tadi, aku suka cari yang orang lain nggak nikmati, ya macam gini, orang lain mungkin nggak beli, kita beli gitu. Oke, itu dia. Seperti biasa kita dengarkan dulu potongan lagu dari Peppermint. Itu dia lagu, salah satu lagu pembuka dari Koin, judulnya Kisah Untukku ya, itu ada di side A. Memang ini betul-betul ngepop betul ya. Terus aku suka sound yang di album perdana ya, lebih jernih. Di sound ini lebih banyak kayak teredam gitu, hampir satu kaset tuh aku dengerin kayak teredam, sama persis kayak Peppermint juga agak teredam gitu untuk suaranya, jadi nggak keluar jernih gitu. Jadi agak apa ya, inilah, memang kayak teredam gitu suaranya, kayak tertahan gitu. Jadi nggak tahu seperti apa. Oke lah, itu kawan-kawan, mungkin kawan-kawan ada yang tahu tentang Koin, monggo komen di bawah. Terus juga kalau kawan-kawan punya kaset di rumah ya, koleksi kalian yang kalian sudah nggak mau jaga, nggak mau kalian buat repot ya, monggo kirim ke alamat kita, saya taruh nanti di deskripsi di bawah, jadi kita bisa bahas dan ulas dan kita jaga untuk kaset-kaset kalian. Terima kasih, jumpa lagi di episode berikutnya. Salam metal buat kalian semua.